Okey, bagus. Dia huruf ni kalau kita sebut betul-betul, dia akan terasa kita punya mulut ni, rahang kita rasa. Sebab tu orang yang baca Quran, dia sentiasa bergerak dengan keng, keng, tak keng, anggap keng. Senang faham kan? Faham kita keng. Jadi orang yang baca selalu bergerak keng ni, itu yang membuatkan orang baca Quran ni sentiasa dia kelihatan mulut. Sebab tu orang kata baca Quran dia awet muda kata. Kenapa awet muda? Sebenarnya ada, memang betul dia ada faktor-faktor di situ. Salah satunya pergerakan dipanggil exercise muka. Kan dulu salah satu exercise muka orang makan cuing gum. Kalau perempuan suka makan cuing gum, maknanya dia nak awet. Dia akan ada refleksi. Dia akan macam massage. Dia bila munyah tu dia bergerak dulu kan. So jadi kulit dia agak tegak macam tu lah. Sebab tu baca Quran ni salah satunya kerana beli tu nampak muda. Yang kedua, Quran itu sifatnya damai, tenang. So, jadi orang yang banyak baca Quran, hati dia tenang. Itu tenang tu nampak dia muda. Kita ni nampak tak apa nak muda ni sebab kita tidak tenang. Ada orang muda nampak kusam kan, nampak macam itu kusam kan, belum umur dia. Itu sebab dia tidak tenang. So, baca Quran dia akan tenang, membuatkan muka dia jadi macam awet sikit, awet muda lah. Jadi cara dia banyak nak baca Quran. Tentu orang kata tak ikhlas pula Ustaz baca Quran nak awet muda. Ya, kita buat benda baik, dapat tak baik? Baik. Jual minyak wangi, walaupun jual untuk cari duit, tapi wangi itu dapat tak kan dia? Dapat. Jadi orang buat baik walaupun niat itu tidak tepat seperti yang matlamatnya, dia tetap dapat kebaikan. So, bayaran Allah Ta'ala kepada kita bergantung pada niat kita. Niatnya A dapat A, niat B dapat B, niat C dapat C. Ada 10%, ada 30%, ada 60%, ada 80%, ada 100%. So, semua dibalas mengikut kadarnya. Dia yang terlepasnya orang tak buat langsung. Terlepas. Mungkin ya.